Baik berikutnya dari Rizky di grup Ikhwan 20 Ustaz mohon nasihatnya saya tidak mencintai istri dan sudah tidak berhasrat lagi dengannya Akan tetapi dia sangat sayang terhadap saya Ustaz Apakah saya harus terus bersabar atau lebih baik menceraikannya karena saya merasa sangat tersiksa Ustaz dengan keadaan seperti ini dan kondisi kami belum punya anak. Ya banyak solusi kadangnya di dalam hal itu. Perceraian itu bukan satu-satunya jalan untuk seorang. Banyak solusi harusnya dia pikir hal yang baik sepanjang masalahnya. Apa namanya? bukan hal yang mengharuskan perpisahan hanya perlu untuk suatu hal yang baik keberadaan istrinya di sisinya dia tanggung nafkahnya itu dari kebaikan dan pahala untuk dia iya karena itu kata Said bin Musayyab ketika beliau menikahkan anaknya dengan orang yang salih kata beliau saya tidak khawatirkan atas anakku sesuatu karena orang yang salih ini kalau anak saya tidak dia sukai, maka dia tidak akan mendoliminya. Tidak akan mendoliminya. Padahal uh, anaknya ini, sebelum, apa namanya, orang yang dia nikahkan itu hanya dilihat dari penampilan dohirnya, orang yang baik, orang yang salih. Dan anaknya juga tidak pernah kenal sebelumnya dengan orang tersebut. Tapi kesolihan itu membawa seorang kepada hal yang baik. Jadi sebatas sepanjang seorang itu apa namanya tidak terdolimi dengan hal itu maka tidak ada masalah dia ikhtisab mengambil pahala ya dan itu mungkin yang saya bisa jawab ya saya nggak tahu kadang ada hal-hal tertentu pada seorang masalah-masalah mungkin dia minta pertimbangan khusus kepada apa namanya ustadz-ustadz atau orang-orang yang bisa dia mintai pertimbangan semoga Allah memberi taufik kepada semuanya